Ini cocok banget nih buat kalian mau bikin ide usaha mie ayam. Nah, ini gampang banget bikinnya. Resepnya udah aku tulisin ya. Ini aku mau blender halus ayam dan juga blender halus bawang putih. Aku pisah ya. Nah, ini ayamnya aku masak duluan di teflon sampai dia udah kering, masukin bawang putih, abis itu masukin bumbu-bumbu. Lanjut di sini mau bikin minyak bawang. Ini pakai bawang putih sama jahe. Nah, sambil nunggu mau rebahan dulu sebentar, mau lanjutin nonton Money Heist season terbaru. Untuk akun Netflix-nya aku beli di Kunayama. Mereka itu terpercaya, legal, full garansi dan udah banyak banget testimoni di Instagram. Lanjut masak lagi. Untuk sambalnya di sini cabai sama bawangnya aku rebus dulu. Mie-nya aku beli mie instan langsung di supermarket yang bentuknya kayak gini. Nah, aku masuk 1 sampai 2 menit aja setengah matang. Nah, habis itu aku masukin deh bumbu-bumbu buat diracik di sini. Tinggal diaduk-aduk aja dan dicocokin sama rasa sesuai selera aja. Jadi deh, sumpah ini enak banget dan gampang banget loh bikinnya. Kalian wajib cobain.